بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وعدا ونفعه في علومه في دارين آمين. ولقد صنف في بعض هذه المعاني كتب sungguh telah disusun telah dibuat ya ba'di hazil ma'ani pada sebagian ini makna-makna kutubun akan kitab-kitab buku-buku ya. Walakin akan tapi tamayyazu hadzal kitabu minha bi khamsati umurin, akan tapi terbeda ini kitab daripadanya dengan lima perkara. Kitab ini terbeda dari kitab-kitab yang lainnya dengan lima perkara. Al-awwalu pertama, halu ma aqaduhu wa kasu ma ajmaluhu, menguraikan apa yang mereka masih menyimpulkannya. Ya, apa yang mereka masih mengikatnya. Boleh juga kita terjemahkan begini. Ya, menguraikan apa yang masih terbuhul. Boleh aja begitu. Ya, kita artikan begitu. Wa kashfu ma ajmaluhu, dan membuka apa yang mereka ya masih globalkan. Boleh saja kita terjemahkan begini, membuka apa yang masih global. Bisa begitu terjemah. Asani kedua, tartibu ma baddaduhu wa nazmu ma farraquhu, mentertibkan apa yang ya apa yang belum teratur, apa yang belum teratur, wa nazmu ma farraquhu, dan mengatur ya apa yang bercerai-berai. Kita artikan langsung aja gitu. Ijazu tadi yang kedua ya, asani. Yang ketiga, asani su ijazu ma tawwaluhu wa dabtu ma farruquhu qarraruhu. Ijazu ma tawwaluhu, meringkas apa yang mereka panjangkan. Wa dabtu ma qarraruhu, dan menepatkan apa yang mereka putuskan. Ar-rabi yang keempat, hasbu ma karraruhu wa isbatu ma araruhu, membuang apa yang mereka, hasbu membuang, ma karraruhu, apa yang mereka ulang-ulangi akan dia, apa yang mereka ulang-ulangi, yang ulang-ulang dibuang. Wa isbatu ma araruhu, dan menetapkan apa yang mereka tuliskan. Al-khamisu yang kelima, tahkiku umurin gomidin iqtasat alal af'ami lam yuta'arrad la'a fil kutubi aslan. Yang kelima ya, ciri daripada kitab ini, tahkiku, mentahkik, meneliti gitu ya, dengan detail ya, tahkik, mentahkik umurin, perkara-perkara ghamidin yang dalam, yang samar ya, ghamidin yang samar, yang dalam, iqtasat al afham ya, yang dapat menyebabkan salah paham, yang menyebabkan salah paham. Kita artikan itu. Yang menyebabkan salah paham. Lam yata'arrad la'a fil kutubi aslan, yang belum pernah didatangkan baginya di dalam buku-buku atau kitab-kitab aslan sama sekali.
izil kullu wa in waradu wa in wa in tawaradu ala manhajin wa'idin fala mustankara ayan farida kullu wa'idin minas salikina bitanabuhi. Izil kullu, karena seluruhnya itu, wa in tawaradu, sekalipun mereka berdatangan, ala manhajin wa'idin, atas satu jalan, fala mustankara, ya, namun tidak ada diingkari, maka tidak ada diingkari. Ayan farida kullu wa'idin, bahwa bersendiri oleh tiap-tiap satu minas salikina, daripada orang-orang yang salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah, bitanabuhi, dengan perhatian, li amrin, bagi satu perkara, ya khusuhu, yang ia khususkan dia, wa yakulu an'ur waga'u, yang lalai darinya oleh teman-temannya, awla yakulu, atau dia enggak lalai anit tanabuhi lau, daripada perhatiannya, walakin tapi yashu, dia lupa, an'ir radihi, daripada mendatangkannya, fil kutubi, dalam kitab-kitab. Ya. Jadi di sini kitab ini akan dimuat nanti apa yang tidak ada dalam kitab yang lain. Aula yasu, atau dia tidak lupa. Lah walakin yasrifu an kasbil ghita'i an husaripun. Akan tetapi memalingkan dia ankaspil gitu, daripada tutup, daripada membuka tutupan itu, anu darinya sorry pun, oleh yang memalingkan. Dia enggak lupa, tapi ada hal yang bisa memalingkan dia dari menulis masalah ini yang ada di sini, sehingga tidak ditulis di kitab-kitab yang lain. Di kitab ini ditulis. Ini ciri khas daripada kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Wa hadhi khawasu hadzal kitabi ma kaunihi hawiyan li majami'i hadhihi al-ulum. Wallahu a'lam.